Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istannabi bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Hormati tuan-tuan para jemaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk menghadirkan diri kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita kesihatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang kita dapat pada hari ini menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini, sementara kita nak menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaat lebih kurang jam 1.13 minit tengah hari, pada tengah hari ini kita nak berkongsi sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai panduan dan i'tibar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lamma khalaqallahu al-jannah wan-nar arsala Jibril ila al-jannah فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فخفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد خفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى الدار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها أو كما قال حديث صحيح رواية إمام الترمذي. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul jannah wan nar, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala, arsala Jibril ilal jannah, Allah mengutuskan malaikat Jibril alaihi salam untuk melihat keadaan ataupun melihat rupa paras syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, pergilah kamu melihat keadaan syurga aku dan apa yang telah aku sediakan kepada orang-orang yang bakal mendiami ataupun menduduki syurga aku. Qal faja'aha wa nazara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril alaihi salam pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril alaihi salam melihat apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bakal mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraja'a ilaih, kemudian Jibril pulang daripada syurga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qal fawa'izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Jibril balik daripada syurga menghadap Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, fawa'izzatika, demi kekuasaan kamu ya Allah,
Kata Jibril, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Yang mana tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang bila dia mendengar, cukup dengan dia mendengar, tak payah tengok pun syurga Allah ni. Kata malaikat Jibril, cukup kalau dia tahu apa yang ada di dalam syurga kamu yang telah kamu sediakan untuk orang-orang yang bakal mendiami syurga kamu. Dia tak perlu untuk melihat, dia sekadar mendengar nikmat-nikmat yang ada dalam syurga kamu. Nescaya tidak ada seorang pun yang tak ada impian untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam hari ini tuan-tuan, kita tak pernah tengok syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melaksanakan segala tuntutan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tujuan kita satu. Tujuan kita supaya apa? Supaya dengan amal ibadat yang kita lakukan ini, mudah-mudahan amalan ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Redha untuk apa? Redha untuk nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kita tak pernah tengok syurga Allah. Walaupun satu saat kita tak pernah terlihat syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berhempas pulas untuk kita melakukan amal ibadat demi mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya Allah, cukup manusia dengar je cerita tentang syurga kamu, ya Allah. Maka tidak ada seorang pun yang bila mana dia mati nanti, dia tak teringin nak masuk syurga kamu. Nescaya semua orang akan berimpian, berkeinginan untuk masuk ke dalam syurga kamu. Kemudian, kata Nabi SAW, irji' ilaiha fanzur ila ma a'datu fa amara biha fa huffat bil makarih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang menjaga syurga Allah Subhanahu wa taala, huffat bil makarih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan supaya syurga ini diselubungi dengan kepayahan. Makna kata nak masuk syurga ni bukan satu kerja yang mudah. Nak masuk ke dalam syurga Allah ni bukan satu perbuatan yang mudah. Makna kata bukan cukup sekadar kita berimpian, bukan cukup sekadar kita berdoa nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti kena ada pengorbanan daripada seorang hamba untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanannya macam mana? Amal ibadat yang kita lakukan saban hari ini, tuan-tuan. Tak kiralah sama ada kita nak bersedekah ke, kita nak solat sunat ke, kita nak puasa sunat dan sebagainya. Maka itu antara perkara-perkara yang kita buat untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana nak masuk syurga Allah ni bukan mudah. Sebab kita tahu syurga Allah itu bukan murah, tuan-tuan. Kalau hari ini kita nak beli rumah yang selesa, harganya mahal. Begitu juga kita nak duduk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan luasnya seluas langit dan bumi. Maka nak masuk ke dalam syurga Allah, modalnya apa dia? Modalnya pengorbanan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu hari ini kita kena faham bahawa nak masuk syurga Allah, dia tidak ada satu jalan mudah ataupun ada satu fast track untuk kita nak dapatkan syurga Allah. Segala-galanya memerlukan pengorbanan. Tuan-tuan, saya ada satu kisah yang mana baru ni kami di Jabatan Agama dapat satu report di Bandar Baru Sentul. Kalau tuan-tuan yang biasa pergi Bandar Baru Sentul, di Masjid Amru bin Al-As dari di UTC Sentul tu, tuan-tuan terus jalan nak ke menghala ke IPD Sentul. Dekat situ ada kuartus lama tau, kuartus JKR tak silap saya. Kiri dan kanan tu ada kuartus, tapak bekas kuartus. Dan dapat satu laporan bahawa ada dua buah kubur yang dibina di belakang kuartus tersebut. Jadi bila kami pergi, kami pergi dalam keadaan nak menyiasat perkara tersebut. Maka jumpalah orang yang bertanggungjawab yang mengelola tempat tu. Jadi bila ditanya, kubur apa yang dibina ni? Dia kata ini merupakan kubur wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kubur wali Allah ni, dia kata dia telah meninggal 700 tahun yang lepas. Jadi bila 700 tahun yang lepas, tuan-tuan, orang yang jaga kubur tu pun tak ada lagi. Jadi macam mana, bila kami tanya, macam mana boleh tahu dalam ni ada jenazah? Sebab apa? Sebab itu tapak kuartus, bukan tapak tanah perkuburan. Jadi mendatangkan satu perkara yang pelik. Tapak kuartus macam mana bawah tu ada jenazah?
Jawapannya mudah. Jawapannya dia kata apa? Saya dapat alamat ini daripada mimpi saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, di bawah tapak ni adanya tertanam dua jenazah wali Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, di situ dilakukan ritual ataupun pemujaan di situ. Pemujaan macam mana? Pemujaan untuk menghapuskan dosa. Orang yang dia banyak buat dosa, maka dia akan pergi bertemu dengan kubur wali Allah ni, dia akan minta pada wali ni tadi. Dia kata apa? Wahai Syekh, saya ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong supaya ampunkan dosa saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata dia minta disampaikan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai satu wasilah, iaitu perantara di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah ni dijadikan sebagai satu wasilah perantara. Maka di situ pada ketika tu tuan-tuan, mereka minta bermacam-macam permintaan. Ada yang minta diampunkan dosa, ada yang minta ditunaikan hajat mereka. Jadi dekat sini kita kena faham satu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun jelas di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'an. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, sekiranya wahai Muhammad, hamba aku bertanya tentang aku kepada kamu. Makna kata Allah dah pesan dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata kepada dia, fa inni qarib. Katakan pada mereka, aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'wata da'i ila da'an. Allah bagi tahu, aku memustajabkan permintaan kepada orang yang meminta kepada aku. Dekat sini Allah tak bagi tahu pun, mintalah kepada wali-wali aku, utusan-utusan aku untuk disampaikan permintaan-permintaan mereka. Maka di sini jelas dia sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh lihat di sini ada unsur-unsur khurafat yang berlaku. Kerana apa? Satu jalan yang mudah untuk mereka beranggapan mereka dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan, yang kita duduk bergelumang dengan orang-orang yang berada di hadapan saya ni, saya yakin orang-orang yang hebat. Di luar sana tuan-tuan, ada yang dah 20 tahun tak solat, 30 tahun tak solat. Dan itulah orang yang kami jumpa pada ketika tu. Kami jumpa di situ, dia kata, Ustaz, kami ni dah 30 tahun tak solat, Ustaz. Dia kata, kami nak Allah ampunkan dosa kami sebelum kami nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia fitrahnya mereka nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jahat dia sekalipun, sampai satu masa dia akan ada satu keinsafan yang timbul daripada diri mereka. Untuk apa? Untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah ini yang ada pada setiap manusia. Cuma ada orang yang dia tersalah belajar ataupun dia salah memilih orang yang untuk mengajar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang macam ni masih ada di Malaysia kita ni tuan-tuan. Bahkan khususnya di Kuala Lumpur. Yang mana dia katakan, saya dah 30 tahun tak solat, jadi saya minta tolong wali Allah ni untuk dia sampaikan permintaan saya. Saya merupakan orang yang sangat banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak dosa dengan Allah, saya tahu saya dah tak solat berpuluh-puluh tahun. Jadi saya nak minta Allah ampunkan dosa saya. Saya tak layak nak minta. Kerana apa? Dosa saya banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu apa dia? Hamba aku datang dengan membawa segunung dosa. Datang menghadap aku mohon keampunan kepada aku. Aku datang kepada dia dengan membawa segunung keampunan. Makna kata besar mana pun dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap membuka pintu taubat dia kepada kita. Jadi sebab tu tidak ada sebab kita nak pergi minta dengan seseorang yang telah meninggal dunia. Kerana apa? Kita kena faham. Sebab kita biasa dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari akhirat manusia akan datang bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam.
Pasal apa manusia datang jumpa Nabi Adam nak minta syafaat daripada Nabi Adam supaya diringankan kita punya masalah ketika mana di hari akhirat. Minta diletakkan kita ke dalam syurga Allah. Minta supaya diampunkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Adam kata apa? Hari ini nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku tak boleh nak tolong kamu semua. Kerana apa? Aku juga ada kesilapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pergilah bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain. Maka semua Rasul-Rasul Ulul Azmi ni kita berjumpa. Manusia berjumpa dengan Rasul-Rasul Ulul Azmi ni untuk minta syafaat. Sehinggalah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah Nabi boleh memberi syafaat kepada kita. Dekat sini jelas kita boleh tahu bahawa yang boleh memberi syafaat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila ada orang yang minta kepada orang yang telah meninggal dunia, bahkan dikatakan itu merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Adakah wali tersebut kedudukannya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam? Lebih mulia daripada kedudukan Nabi Musa alaihi salam? Lebih tinggi darjatnya daripada Nabi Isa alaihi salam? Sebab kita pun tak tahu, tuan-tuan. Orang yang meninggal tu kesilapan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun tak tahu cerita dia nak masuk syurga ke neraka. Tuan-tuan, kita boleh tengok di dalam sirah bagaimana kisah sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika mana dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Waktu mana nak solat subuh tu, kan dia ditikam sehingga darah memancut keluar daripada perut dia. Dan pada ketika tu Abdullah bin Umar datang meriba Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abdullah, jangan kau riba aku di atas peha kamu. Kerana apa? Kerana kalaulah aku ni merupakan ahli neraka Allah, maka tak layak untuk aku letakkan kepala aku di atas ribaan kamu. Siapa dia ni, tuan-tuan? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak tahu macam mana keadaan dia dapat masuk syurga ke neraka. Ini kan pula orang yang kita pun tak tahu asal-usul dia daripada mana. Tiba-tiba kita nak minta dia tolong kita untuk sampaikan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang sangat bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena faham, nak masuk syurga Allah tidak ada satu jalan pintas. Tidak ada satu fast track untuk kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk syurga perlukan pengorbanan. Lakukan amal ibadat, perbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan amal ibadat yang kita buat, Allah redha dengan amal ibadat yang kita buat, dengan menerima segala-gala amal ibadat kita untuk ditimbang ketika mana di hari akhirat kelak. Jadi sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana syurga ini diselubungi ataupun ditutupi dengan kepayahan, maksudnya nak masuk syurga Allah ni bukan senang. Dia memerlukan pengorbanan. Baik, kemudian faraja'a ilaih wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Bila mana malaikat Jibril alaihi salam melihat Allah Subhanahu wa taala ni menyelubungi syurga dengan kepayahan. Makna kata bukan senang nak masuk syurga Allah. Kata malaikat Jibril alaihi salam, demi kekuasaan kamu ya Allah, kalau macam inilah punya payahnya nak masuk syurga, aku risau tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk masuk ke dalam syurga kamu ya Allah. Betul, memang dengan amalan kita, kita tak boleh nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata, nak masuk syurga Allah dengan keredaan. Macam mana nak cari reda? Dengan amal ibadat kita. Bukan amal ibadat kita yang menyebabkan kita terus dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kira amal ibadat kita, tuan-tuan? Kita tengok bab solat cukup dah, tuan-tuan. Solat yang seumur hidup kita solat ni, macam saya 37 tahun dah solat. Sekali pun dalam seumur hidup ni kita nak cari, kita khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat, kita payah nak jumpa, tuan-tuan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ketika mana di akhir zaman kamu akan dapati ramai orang memenuhi ruangan masjid, tapi kamu nak cari seorang yang khusyuk dalam solat, kamu takkan jumpa. Jadi sebab tu nak bagi tahu apa dia, dengan amalan kita satu perkara yang mustahil untuk kita nak masuk syurga Allah, tapi dengan amalan inilah yang akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu bukanlah satu tiket sebab kita tak khusyuk dalam solat maka kita tak payah solat. Dia bukan satu tiket untuk kita tidak solat.
Tapi sebab ini merupakan arahan daripada Allah, maka kita kena buat. Macam mana keadaan sekalipun, khusyuk ke tak khusyuk ke, ini perintah Allah, kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ilan nar fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha." Allah bagi tahu, pergilah kamu melihat keadaan neraka aku pula. Dan tengok apa yang telah aku sediakan untuk orang-orang yang mendiami neraka aku. Baik, kemudian fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da fa raja'a ilayhi fa qala wa 'izzatika la yasma'u biha ahadun la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha fa amara biha fa huffat bi syahawat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan malaikat Jibril untuk melihat neraka Allah, dan malaikat Jibril pergi melihat neraka Allah. Malaikat Jibril melihat neraka Allah ini bertingkat-tingkat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya diselubungi neraka ini dengan syahwat, dengan keseronokan. Seronok kita kat dunia akan menempah kita punya neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seronok ni macam mana? Seronok ni kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak buat satu-satu perintah Allah ni bukan senang. Kita nak perlukan pengorbanan. Jadi sebab tu, bila orang yang tak sedia untuk berkorban, dia akan berseronok, dia akan bersukaria di atas muka bumi Allah. Kerana apa? Mereka menganggap mereka hidup di dunia ini semata-mata. Jadi sebab tu, mereka mengorbankan keseronokan mereka di akhirat dengan apa? Dengan mereka melaksanakan keseronokan mereka di dunia. Dan akhirnya apa terjadi? Mereka akan dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faqal irji' ilaiha faraja'a ilaiha faqal wa 'izzatika laqad khashitu alla yanjua minha illa dakhalaha. Kata malaikat Jibril alaihi salam, bila mana dia melihat syurga neraka Allah ini diselubungi dengan kepayahan, dengan syahwat, keseronokan, maka dia lihat, dikembali balik, dia bagi tahu pada Allah Subhanahu wa taala, demi kekuasaan kamu ya Allah, aku bimbang kalau macam inilah keadaan neraka kamu ya Allah, yang kamu selubungi dengan keseronokan. Aku bimbang, takut-takut tak ada seorang manusia pun yang terlepas daripada api neraka kamu ya Allah. Jadi nak bagi tahu apa dia? Nak masuk syurga Allah bukan satu perkara yang mudah. Tapi nak masuk neraka Allah, satu perkara yang sangat mudah. Dengan apa? Dengan kita meninggalkan tuntutan-tuntutan, perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jadi kesimpulan daripada hadis yang saya baca pada tengah hari ini, mengingatkan kepada kita supaya melaksanakan amal ibadat dengan sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana ini merupakan salah satu cara untuk kita mendapat reda masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita leka dengan kehidupan dunia kita yang sekadar untuk beberapa puluh tahun je kita hidup di dunia ni, kita nak kena korbankan keseronokan dia. Kerana apa? Kerana kita tak nak azab ketika mana di hari akhirat kelak. Maknanya kata, kita sanggup seronok di dunia, tapi disebabkan kita mementingkan keseronokan kita di dunia, natijah ataupun kesan yang kita dapat iaitu dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam min zalik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan hadis yang saya baca pada tengah hari ini sedikit sebanyak memberi pengajaran dan iktibar dalam kehidupan kita insya-Allah. Sekian aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, saya ada dua pengumuman. Yang pertama, betul insya-Allah pada hari Ahad ni, okey, Persatuan Komuniti Wang Semuni akan mengadakan mesyuarat di surau ni pada jam 9 pagi. Jadi hari Ahad. 9. Okey. So jadi sekarang ni saya 29 26 bulan mam. Okey betul. Okey ayah had 29 bulan. So jadi sekarang ni penduduk-penduduk Wang Semuni dijemput hadir bersama-sama untuk betul mesyuarat tersebut. Yang kedua, insya-Allah korban kita akan dilakukan pada hari raya kedua. So jadi sekarang ni yang korban secara fizikalnya dah penuh. Okey, korban di pusat sembelian ada 2 ekor lagi.
Okey, jadi minta sesiapa yang berminat atau yang ingin menggunakan bentuk ibadah kurban, sila mendaftar di papan kenyataan wuduk bentuk muslimin. So, harga satu bahagian ialah RM750. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفناء. حي على الفناء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.